Tren makanan eksklusif McDonald's bertajuk BTS Meal dimanfaatkan beberapa orang yang menjual kembali nugget. Bahkan nggak ada nuggetnya nih, kantong bekasnya untuk mendulang cuan. Melansir Forbes, salah satu orang melelang nugget dari BTS Meal di platform e-commerce eBay dan berhasil dijual seharga hampir 100 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Wow, alasannya apa ya? Alasannya karena bentuk nugget yang unik dan diklaim mirip karakter game Among Us. Penjualnya pun juga berjanji akan membekukan dan menyegel rapat nugget tersebut agar aman sesampai di tangan pembeli. Tidak hanya produknya, bahkan hingga ke kantong bekas BTS Meal ada yang menjualnya mulai harga 100 hingga 1000 dolar. Atau bisa dikatakan harganya mulai dari 1,4 juta rupiah hingga 14 juta rupiah. Itulah sebabnya BTS Meal diproyeksikan akan mengalahkan penjualan paket makanan kolaborasi dengan rapper Travis Scott dari kolaborasi Scott dan McDonald's. Rapper asal Amerika Serikat ini dibayar 20 juta dolar Amerika Serikat untuk promosi dan penjualan merchandise. Wah pasti kalah si Travis Scott saya bilang ya kan <laughs> pasti balik modal nih McDonald's bayar BTS ya nggak kegilaannya aja di Indonesia hmm. sampai ini sampai ditutup ininya ya apa gerai McDonald's ya sama polisi karena takut ini menjadi kluster-kluster BTS meal ya nggak sih Ellen? Iya <laughs> oversold ya udah bahkan sold out kali ya Iya <laughs> katanya tapi ada juga nih yang bilang salah satu taktik untuk memburu BTS meal ini ya Ellen? Mm -mm antri di gerai-gerai McDonald yang di SPBU katanya agak sepi gitu di rest area Alin justru oh di oh, rest Iya kawan sudah mencarinya di rest area Oh belum nanti ya kita coba bareng-bareng <laughs> ya Iya, mau gak sih? Misalnya, tadi ada yang beli, apa ada yang jual? Ngelelang di eBay, bentuknya karena unik, mirip karakter Among Us, tapi harganya sampai gila-gilaan, kayak gitu ya, Alan. Iya, memang yang dijual di Gramek, dia aja ini antriannya panjang banget, memang agak kasian sih, kasian banget justru sama driver ojek online yang ngantrinya sampai berjam-jam, cuma buat beliin orderan BTS meal saja. Padahal kan biasanya mungkin si abang bisa meladeni beberapa orderan gitu kan ya, tapi kayaknya memang para Army ini jadi sadar diri, mereka pun akhirnya ngumpul kumpulin donasi nih buat driver ojol yang sudah rela antri panas panasan katanya sih donasinya sudah terkumpul sampai 165 juta rupiah. Nah ini katanya bakal diwujudkan bentuk paket makanan dan sembako. Jadi semoga saja ya benar ini jadi berkah buat driver driver ojek online ya. Betul sekali Ellen. Kalau enggak ya mm -hmm. memang yang pesan lewat ojol sekalian aja dikasih tipsnya mewah gitu ya tips Sultan untuk ojol yang sudah berkorban bahkan Kasihan nih mereka sebenarnya mempertaruhkan diri ya. Semoga tetap menjaga protokol kesehatan ya yang pasti. Jadi memang seperti yang tadi kita bilang mungkin perlu ada solusi nih bagaimana antri dengan aman biar tidak terjadi lagi penyegelan yang dilakukan oleh polisi nih menutup beberapa gerai McD karena kerumunan yang banyak sekali. Wakil Gubernur DKI Jakarta juga menyebutkan 32 gerai McD ini kena sanksi karena melanggar protokol kesehatan dan terkena potensi denda 50 juta rupiah. Bakalan dibayarin sama Army nggak nih dendanya ya? <SILENCALISAN> <SILENCALISAN> Sekalian jadinya ya. Iya, betul sekali. Dendanya aja mahal. Ini kira-kira kalian juga kebayang nggak sih cuannya begitu yang dihasilkan oleh MACD? Karena memang kalau kita lihat memang kalau pesen begitu via ojek online ataupun ojol, harga paketnya kan jadi sekitar 50 ribu rupiah gitu ya. Nah, kira-kira MACD ini menargetkan setiap gerainya setidaknya menjual Uh, sebanyak 100 BTS meal per hari begitu kalau nggak salah dan nah, juga kalau di Indonesia ada sekitar kalau dihitung-hitung ada 200 gerai McD begitu uh, jadi paling nggak perharinya potensi penjualan bisa sampai 1 miliar rupiah nah ini dalam satu hari bisa Wah. meraup uh, angka satu miliar rupiah, Bram Udah ngitungin cuannya, Mike. aja ya, mungkin Mike bisa meniru upaya salah satu gerai pizza. Ya, jualannya di pinggir-pinggir jalan gitu loh, karyawannya disebar, Bakal ya jadi semuanya kebagian, ya. <laughs> gak ngumpul di satu tempat. Ya, iya, mungkin hmm. bisa ditiru ya. Okay.